Bagaimana kita nak menjaga GPS ni, GPS SJRC ya. Perlu diingatkan kabel ni patutnya dibalut dengan aluminium. Ni stiker aluminium . Hanya perlu membalut semacam ini ya. Macam ini, membalut macam ini saja sudah mencukupi. Ini gyro. Kalau benda ini dipasang tak betul, senget ke apa ke, drone takkan boleh terbang. Dia sudah ada perkiraan itu. Kalau anda hanya ada satu bateri ya, bateri drone. Dalamnya ada bateri tau. Kalau anda yang pertama tu, bateri pertama dia akan agak lambat sikit mencari, tapi tak mengapa. Ini yang saya nak ceritakan ni, satu benda ni. GPS ini terletak di sini. Okey. Terletak di sini. Ada orang nak mencantikkan drone, dia tampal stiker kat sini sekeliling ni, dia akan menyusahkan anda. Terus terang saya cakap, dia akan menyusahkan anda. Ini kawasan ni GPS mode. Dan bagaimana GPS sekarang ada 12. GPS ada 12. Okey. Kalau saya pegang belakang dia ni, saya tutup dengan tangan ni, jadi 11. Dia kurang, GPS akan kurang. Dia turun 10, 9, lepas tu dia langsung tak dapat GPS. Itu kalau letak stiker di belakang, dia akan mengurangkan GPS dia. Elakkan. Sekejap, saya nak menukarkan kepada kamera mode . Dan terangkan lampu. Kalau saya pegang kat sini . GPS saya akan kurang terus . Langsung. Okey, terang. Jangan letak apa-apa . Kalau letak, nanti dia tidak boleh lepas terbang. Tak boleh terbang. Cuma yang perlu diubah ini. Ini saja. Kabel yang berwarna ni dibalutkan aluminium tape. Ni, aluminium tape. Supaya dia tidak terkena gelombang dari kabel ke motor. Ini kalau anda tahu . Ini merupakan seperti ini dia hasil elektriknya DC. Dia sampai ke ESC akan menjadi AC. Dia tukar, dia macam inverter lah. Dia menukar ke motor ini jadi AC. Dia akan menghantar signal 3 wire. Bila dia kira, kalau dalam pemasangan . Ini signal dia DC. Ini signalnya AC. Kalau di dalam badan drone, dia akan seperti ini. Contohlah, dia dekat dengan kabel ni. Bila anda boost tinggi, anda punya GPS akan hilang, akan berkurangan. Mana-mana drone pun sama, DJI pun sama juga.
Sekian, terima kasih. Saya share sikit. Kalau SGRC ya, di sini dia ada apa tu, super macam gini, yang tip ni harus dibuang supaya anginnya masuk menyejukkan mainboard ini. Dibuang. Kalau dia ini tip, kalau dia melekat sekali dengan kabel ini tau, kalau bil sekiranya crash ini ke belakang, ini kabel ini pasti putus. Ini panas pun kena sekali almarhum. Ya, ini ya laluan kita selalu buat ujian drone. Kalau dimajukan, kita akan berlanggar dengan apa kabel elektrik ni, dengan bukit di sana tu ketinggiannya 120. Ya, itu informasinya.